Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore untuk teman-teman Intisari dan juga Sasilover semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan terus semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke, perkenalkan saya Resi Listiani, saya dari tim uji dapur sajian sedap. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk kalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam dialog Intisari bersama sajian sedap yang akan membahas trik makanan tak lekas basi dan tetap akan kaya gizi. Jadi nggak hanya itu aja nih, teman-teman. Karena di sini juga kita akan membagikan beragam kiat untuk memilih, menyimpan, memasak makanan di bulan puasa pada masa pandemi ini. Oke, seperti yang kita ketahui ya. Jadi saat ini banyak sekali aktivitas yang terpaksa harus dilakukan di rumah aja. Masa pandemi ini kan membuat bikin kita itu nggak leluasa banget dalam melakukan banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah, kayak kegiatan pekerjaan yang biasa kita lakukan di luar, terus pendidikan, dan itu semuanya terpaksa harus kita lakukan di dalam rumah. Dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Misalnya aja nih, salah satunya itu adalah berbelanja. Nah, salah satu cara untuk mensiasatinya adalah dengan menyetok bahan makanan secukupnya agar tidak mubazir. Dari sini kan, dari topik kita ini nih, pasti bakalan banyak timbul pertanyaan bagaimana dan gimana semua pertanyaan seputar tentang bahan makanan dan juga tentang pengolahan makanan. Tapi kalian semua tuh nggak perlu khawatir, teman-teman semua, karena pertanyaan dari teman-teman Intisari dan juga Sasilover semua akan kita coba jawab satu persatu.
Dan di tengah-tengah kita di sini juga sudah hadir Dr. Sindiawati Pujiastuti. Halo, Dokter. Dan di sini juga saya ditemani oleh Mbak Tatik Wardayati selaku jurnalis Intisari yang akan menjadi moderator. Oh ya, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya nih ya. Di sini saya punya informasi penting banget untuk kalian. Jadi di akhir acara nanti kita akan ada kejutan dari kecipir.com. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kecipir.com itu apa sih? Jadi kecipir.com itu adalah sebuah social enterprise yang menyediakan makanan dan sayuran organik segar yang dipanen langsung oleh petani lokal. Jadi tetap stay sampai akhir acara. Oke. Sebelum mulai dialog, jadi saya akan membacakan tata cara kegiatan pada sore hari ini. Oke, nanti kita tunggu di sini screen layarnya. Kita akan lihat untuk susunan acaranya. Di sini kita oke, di sini saya akan membacakan tata cara kegiatan dialog intisari. Jadi yang pertama, kegiatan dialog intisari ini akan direkam. Fitur berbicara pada peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Jadi nanti yang ketiga, peserta diperkenalkan untuk pertanyaan pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand. Oke, next. Oke, itu tadi tata cara untuk dialog intisari bersama dengan Sajian Sedap hari ini. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, saya akan langsung serahkan dialog ini kepada Mbak Tatik Wardayati selaku jurnalis intisari. Kepada Mbak Tatik, silakan Mbak Tatik. Halo, apa kabar teman-teman? Luar biasa ya, meskipun sudah 1 bulan kita PSBB ya, di rumah, mengerjakan segalanya di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah, tapi kita harus tetap segar ya untuk melawan ini. Saya Katarina Tati Wardayati dari Intisari, akan mengajak teman-teman untuk mengikuti dialog Intisari, yaitu trik makanan tak lekas basi dan tetap kaya gizi bersama Dr. Sindiawati Pujiadi, MARS, MS, SPKK, dokter spesialis gizi klinik. Beliau praktek di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Nanti Dr. Sindi, kita panggil Dr. Sindi saja, akan memperkenalkan sendiri ya. Kenapa kita ada diskusi ini, kita mungkin ada beberapa yang ya, mungkin kita tidak tahu bahwa harusnya ini dimasak cukup satu kali saja, tidak boleh dihangatkan. Kita mungkin mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga di antara kita yang para pemasak nih, terutama ibu-ibu ya, mungkin saja ada yang kelewat atau sebenarnya menaruh telur di kulkas tuh yang baik bagaimana sih? Nah, nanti kita tanya ke Dokter Cindy. Gimana kalau kita panggil Dokter Cindy dulu? Gimana Mbak Resi? Oh, langsung aja, biar langsung kita mulai ya. Halo. Baik, ya. Halo. Halo. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Apa kabar, Dok? Baik. Ya. Gimana? Mana nih, Dokter? Tadi belum kelihatan deh. Udah ketemu. Udah. Apa kabar, Dok? Luar biasa baik, ya, Dok. Baik, ya. Kedengaran suara saya kan? Iya, kedengaran jelas sekali, Dok. Jelas sekali, Dok.
Jadi gini dok, kita nih sudah paling tidak sudah sekitar 1 bulan ya dok ya, kita apa-apa di rumah, ngapa-ngapain aja di rumah Di deh. rumah. Bekerja ya di rumah, untuk Sih, anak-anaknya Pak. mungkin anak-anak udah mulai bosan kali ya di rumah juga udah satu Enggak. Iya. bulan dan bahkan beribadah pun di rumah. Tapi dengan apalagi ditambah lagi dengan pemberlakuan apa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ya, kita semakin dituntut untuk tidak keluar dari rumah kecuali untuk belanja. Ya belanja masih boleh dong ya dok ya, belanja Iya. makanan keperluan sehari-hari dan membeli obat. Nah, gimana tuh dok kiatnya? Mungkin aja kan pasti ada rasa was-was ya, terutama di ibu-ibu itu kalau kita keluar dari rumah, walaupun hanya untuk berbelanja, pasti kan gimana ya, takut juga ketemu orang. Kan kita nggak akan pernah tahu siapa yang terpapar dan siapa, atau bahkan mungkin kita sendiri. Nah, bagaimana tuh dok kiat kalau kita apa supaya apa ya, artinya supaya belanja tuh nggak harus setiap hari gitu kan dok. Nah, dokter akan menyampaikan presentasi ya, bukan mungkin dokter akan Ya, memperkenalkan diri dulu deh. Terima kasih, silakan dok. aku sekalian keluarin saya punya ini ya, langsung share screen ya. Ya, boleh dek, boleh dok. Oke. Bentar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan dok. Kelihatan? Oke. Nah, Kelihatan sih. ini CV saya. Mungkin udah lebih jelas. Jadi saya memang dokter spesialis gizi klinik. Saya sekolahnya memang beberapa kali ada magister di rumah sakit spesialis gizi klinik. Saya memang praktek di rumah sakit Medisa dan rumah sakit Brawijaya Antasari. Saya juga memiliki bisnis kecil-kecilan untuk ke catering, tapi catering saya terutama di personalized meal ya, jadi benar-benar personalized banget makanan tersebut disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, kondisi labnya dan target ke arah kesehatannya apa. Saya juga punya scope certified, jadi ini sertifikasi untuk obesity yang dikeluarkan oleh World Obesity Federation. Saya juga ngikutin workshop clinician in the kitchen, jadi di situ bagaimana cara basically, bagaimana cara membuat makanan sehingga makanannya itu kita masaknya itu seminggu sekali itu di sana. Kebetulan saya ambilnya di Harvard, jadi di Amerika ada beberapa workshop lagi. Yang terakhir saya banyak ambil workshop tentang gen, jadi nutrigenomik. Mungkin next time kalau mau bicara tentang itu yang terbaru, jadi diet gen. Yang sekarang saya lagi ambil itu adalah sekolah genetik juga di Harvard sama Stanford, masih on the way. Saya merupakan pengurus juga di Persatuan Dokter Gizi Klinik yang Jakarta. Mungkin itu tentang saya. Ini Instagram saya, kalau nanti ada yang pengen lihat tips-tips saya, biarpun saya tidak terlalu aktif, tapi ya sebisa mungkin gitu saya sempat, saya suka membagi di sini. Mungkin itu sedikit CV saya. Apa saya langsung ke arah slide saya? Iya, Gimana boleh Mbak dok. tadi? Aja dok. Jadi dokter Cindy ya, kita panggil dokter Cindy ini punya Iya. apa ya namanya sedikit catering ya. Tapi kalau Iya. mau mau catering ke dokter harus jadi pasiennya dulu gitu ya dok ya. Supaya Iya. supaya jelas, artinya supaya terarah. Jadi Iya. dokter Cindy pengen supaya ketemu dengan pasiennya dulu. Kira-kira gitu kan ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Boleh Iya. nanti teman-teman kalau mau melihat istilahnya melihat caternya dokter Cindy mampir ke IG-nya ya dok ya, ada IG-nya Ya, ya dok ya, ada di Instagramnya IG-nya, ya. Tapi di at situ banyak juga saya suka memberikan tentang tips juga. Jadi foto-foto itu mungkin udah di awal-awal aku suka mengeluarkan. Yang terakhir banyak kan saya ngeluarin tips karena rata-rata yang ikut emang rata-rata semuanya pasien saya dengan case yang rada-rada susah sih sebenarnya. Oke, nah jadi teman-teman pun boleh nengok apa itu Instagramnya dokter Cindy di at drcmil Di ya. RC Mill, ya. Ya. Oke. Ya, Silakan dok, ini langsung yang saja akan dok. datang aku praktek di BIC, Pacific Ya. Place. Cuma sekarang lagi belum Oh mulai. iya, kita masih di Ya. rumah dok. Ya. Silakan dok.
Ya, jadi ini yang sekarang kita hadapi ya, COVID-19, di mana namanya sekarang ya ini COVID-19, dan saya sih pengennya semua orang di dunia pengennya kalau bisa ini stop. Nah, kalau dari saya, dari segi gizi, tentu saya berusaha supaya dari bidang makanan, dari daya tahan tubuh kita bisa melawan si virus ini. Kenapa? Karena kan obatnya nggak ada. Habis itu terus kita juga saat ini yang paling penting ini ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita nggak kemana-mana untuk menurunkan jumlah daripada yang tertular tersebut. Karena memang dokternya juga terbatas. Jadi kita mesti memaksimalkan supaya jangan sampai ini penyakit ini menyebar. Nah, ini dari WHO, jadi saat ini memang belum ada obat untuk mengobati virus ini. Yang beredar, obat ini dicobakan itu berdasarkan data dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan suatu obat, kayaknya ini obat harusnya bisa gitu, karena berdasarkan data-data yang lama seperti ini dan dicobakan dan hasilnya bagus, biasanya langsung disebarkan ke seluruh dunia. Gitu, ada obat yang lain lagi diberikan juga begitu hasilnya bagus disebarkan seluruh dunia. Jadi webinar yang kalau dokter-dokter ikutin tuh webinar yang kadang-kadang nanti ketemu dengan orang dari negara mana, dan mereka juga menceritakan dengan apa yang mereka kerjakan di sana, dan misalnya kalau di sana hasilnya oke, mereka akan share di webinar. Nah, kalau kita karena obatnya belum ada, sebisa mungkin kita menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi kita berperang dengan daya tahan tubuh kita. Nah, gimana caranya supaya tahan tubuh kita naik? Tentu saja makanan salah satu yang kita mesti kerjakan. Jadi makanannya itu mesti bergizi lengkap dan seimbang ya. Terus makanan-makanan yang tinggi lemak jelek atau tinggi lemak jenuh atau terlalu banyak lemak yang digoreng-goreng itu kita mesti batasi. Gula itu kita batasi. Olahraga teratur. Nah, stres itu juga sebisa mungkin kita hindari, walaupun susah, tapi sebisa mungkin. Dan tidur yang cukup itu paling penting, karena kalau tidurnya nggak cukup, juga daya tahan tubuh kita turun. Di jurnal itu dikatakan sekitar paling nggak 6-7 jam itu, kalau bisa tidur cukup. Nah, ini dari Kemkes. Secara umum, makanan kita mesti seperti apa? Bergizi lengkap dan seimbang. Jadi, mesti lengkap. Nggak bisa diskon salah satu, biarpun sekarang lagi puasa. Nggak bisa, misalnya sahurnya cuma apa doang. Nggak bisa, harus lengkap. Karena kita ada musuh yang kita nggak bisa lihat, dan kita mesti bisa bertahan, jangan sampai diserang oleh musuh tersebut. Dan kalau dari kita, dari makanan, salah satunya dari lauk pauk, dari protein, dari makanan pokok, dari karbohidrat, dari sayuran dan buah-buahan. Nah, biasanya saya yang dikurangi kalau misalnya nggak sanggup habisin sisanya ini, karbohidrat ini yang kita kurangi. Jadi dari kue-kue, atau dari nasi, atau dari roti, karbohidrat itu yang kita lebih kurangin, tapi kita maksimalin si protein. Kenapa? Karena protein itu tuh adalah salah satu yang kita butuhkan untuk melawan si virus. Selain itu, vitamin dan mineral kita dapat dari sayur dan buah-buahan. Jangan lupa ya, mencuci tangan. Itu penting banget. Mencuci tangan dengan tahap-tahapan yang semuanya mungkin sudah hafal, itu mesti dikerjakan dengan sabun supaya bisa membunuh si kuman tersebut, karena kita tidak tahu kita akan memegang apa. Nah, itu kita harus cuci, dan sebisa mungkin makanan itu matang, dan gula atau garam kita batasi ya, jadi sekitar 1 sendok teh per hari itu kebutuhan normal kita, dan lemak itu kita juga batasi. Jadi jangan terlalu tiap hari goreng-goreng-goreng-goreng. Emang paling gampang goreng-goreng-goreng, tapi jangan goreng-goreng dulu. Nah, aku tambahin protein dulu ya. Jadi kalau karbohidrat memang sebaiknya kita memang ke arah yang kompleks. Jadi kalau misalnya mau dari nasi, mau dari roti, atau dari havermut, atau dari kentang, itu boleh saja. Atau mau dari bakmi, boleh saja. Tapi itu sumber karbohidrat, dan kita mesti pilih yang kompleks. Yang kompleks, jadi yang penyerapannya pelan. Jadi sebisa mungkin banyak serat di situ. Nah, yang utama di sini yang saya pentingin adalah protein.
protein mau dari hewani atau nabati itu harus kita penuhi. Karena sering saya dapetin pasien saya begitu saya bilang suruh makan segini, dia bilang, ya ampun dok, banyak sekali sih yang saya mesti makan. Ya memang itu kebutuhan normal mereka. Sebagai contoh misalnya kalau berat badan kita 50, saya anggap proteinnya butuh 50 gram per hari. Itu bukan berarti ayamnya 50 gram. Bukan, kandungan proteinnya 50 gram. Jadi kalau misalnya satu ayam itu sekitar satu potong ayam itu mengandung sekitar 7 gram protein. Jadi bisa dibilang sehari itu butuh 7-8 potong kalau beratnya 50 kilo. Jadi kalau kita sahur kita lupakan si protein ini, kebutuhan kita akan protein mungkin nggak kekejar. Jadi perlu sekian potong protein untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini yang paling gampang dicari kan, telur. Karena ini murah, masaknya juga mungkin kalau nggak sempat bisa hanya direbus saja, itu juga bisa, atau cuma diceplok, atau di dadar, atau di sup. Nah, itu ini yang paling gampang, tapi tentu saja kalau kita membeli telur harus yang cangkang atau kulit telurnya sebaiknya bersih, tidak retak. Jadi jangan sampai telurnya udah retak, tetap kita beli, takutnya kontaminasi kuman. Karena zaman sekarang kita nggak boleh kena penyakit macam-macam sebisa mungkin. Jadi kita hindari dari makanan yang terkontaminasi. Jadi sebisa mungkin utuh, permukaan halus, dan tidak berbau. Nah ini, karena kita berbelanjanya paling seminggu sekali atau saya nggak tahu apa ada yang 2 minggu sekali, mungkin seminggu sekali ya, karena nggak mungkin tiap hari. Paling kalau misalnya kalau kita tidak ke pasar, kita bisa pesan online di situ. Nah, cara penyimpanannya. Nah, bila telur tersebut dicuci dahulu dengan air bersih, kemudian disimpan di lemari pendingin, itu akan dikatakan bahwa itu tetap bisa baik sekitar 14 hari. Tapi kalau mau ditaruh di luar ya jangan dicuci, ya. Biasanya dikatakan dia bisa lebih lama, sekitar 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan sekitar 2 bulan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita membeli ya jangan berlebihan, cukup misalnya untuk seminggu-seminggu saja, sehingga kontaminasi, resiko kontaminasi itu akan lebih berkurang. Jadi kalau telurnya dicuci harus langsung masukin kulkas, jangan cuci keluarin. Itu kalau mau dimasak, dicuci lagi, ya nggak apa-apa ya. Di sini katakan telur akan tahan lebih lama bila tidak dicuci dahulu. Dan pisahkan telur dengan makanan yang lain. Dan yang paling baik adalah telur disimpan dalam baki telur seperti ini. Kayak tempat telur begini. Ya, dia akan lebih tahan di situ. Dan kalau ditaruhnya di pintu kulkas, karena kulkas kan suka keluar, buka, tutup, buka, tutup. Nah, suhunya itu jadi tidak stabil. Nah, suhu yang tidak stabil itu akan membuat telurnya itu akan menjadi cepat rusak. Nah, untuk lauk hewani. Nah, tentu saja karena kita belanjanya itu seminggu sekali, dan sering berarti kita mesti menyimpan makanan tersebut. Nggak ada salahnya, begitu kita beli, kita pisah-pisahkan. Jadi misalnya kita potong, misalnya gitu, untuk dan kita kemas untuk sekali makan. Sehingga begitu kita mau masak, kita keluarkan yang akan dipakai untuk sekali makan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli banyak, terus kita tidak bagi-bagi, terus nanti dicairin, dikeluarin, terus masukin lagi freezer, itu akan membuat makanan tersebut resiko terkontaminasinya makin tinggi. Sehingga sebaiknya memang ditempatkan satu-satu. Kalau misalnya punya alat untuk vakum, ya di vakum akan lebih bagus. Kalau nggak punya, ya pakai tempat satu-satu-satu untuk dimasak sekali pemasakan, sekali pemasakan. Ya, ini ada daging ayam. Kalau bisa kita pilih daging ayam yang rendah lemak. Jadi jangan yang berkulit-kulit sebenarnya, dada ayam itu lebih rendah lemak. Karena kalau bisa, jangan sampai kita kolesterolnya naik atau penyakit-penyakit lainnya akan meningkat. Ikan demikian juga dengan ikan ini dikemas untuk sekali makan. Kalau terpaksa bakso, ya boleh saja, tetapi tolong dikemas untuk sekali makan. Nah, ini bumbu masak kita.
makanan kita dipepes, itu bagus banget juga. Jadi ini juga bisa kita simpan dan baru keluarkan kalau mau kita masak. Jadi bisa kalau misalnya kita nggak punya waktu, kita masak sekaligus dan kita keluarkan satu per satu. Nah, ini aku mau kasih gambaran sebenarnya mengenai vitamin dan mineral. Jadi sini, ini gambaran ini susah, nggak usah dipikirin. Jadi ini saya mau menggambarkan kalau di setiap bagian, ini sistem pertahanan tubuh kita, setiap bagian itu membutuhkan vitamin dan mineral selain tadi sumber protein tadi ya. Jadi di sini, ini daya tahan tubuh kita dari ada dari luar, jadi dari kulit, mukosa. Ini adalah daya tahan tubuh kita di luar. Butuh punya vitamin apa aja? Vitamin A, B6, B12, folat C, D, E, F, zat besi, zinc. Tapi bukan berarti ini aja yang kita butuh. Enggak, semuanya kita butuhkan. Tapi ini salah satunya yang kita butuhkan dari segi vitamin dan mineral. Begitu virusnya molos ke lini pertama masuk di dalam, ini vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Lolos lagi, masuk ke sini. Ini vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Storm lokasinya di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa menjaga dari sini, paling enggak kita jadi enggak kena, jadi enggak sakit sebisa mungkin karena udah jaga dari luar. Kalau sampai molos, ada pertahanan kedua. Molos lagi si virus, pertahanan ketiga. Nah, ini dari Kemkes, jadi kita butuh vitamin-vitamin ini ada di situ ya, yang tadi vitamin A, ini di makanan kita banyak. Tapi sebenarnya sebagian besar kalau data dari gen saya itu 90-99% itu mengalami variasi di gen vitamin A. Jadi kalau dia sumber vitamin A-nya dari wortel atau dari pepaya atau dari labu, dia nggak gitu bisa merubah menjadi vitamin A. Jadi khusus untuk vitamin A ini, sebagian besar butuh dari hewani. Jadi butuh dari ayam, dari kuning telur, dari ikan, itu butuh vitamin A. Jadi kalau zaman dulu kita bilang, oh iya untuk dapat vitamin A untuk mata, ambil makan telur. Ternyata dari data saya tentang gen itu, sumber vitamin A-nya sebagian besar bukan dari situ. Biarpun wortel tuh bagus banget karena dia sumber vitamin yang lain lagi ya dan mineral yang lain. Tapi untuk vitamin A kita butuh dari ayam dan ikan. Salah satunya yang tinggi ya selain si telur. Nah, yang lain adalah vitamin E. Vitamin E banyak di makanan kita. Jadi dari kacang-kacangan, di minyak itu sumber vitamin E. Zinc ini juga pertahanan yang paling penting untuk supaya si virus itu tidak berkembang biak. Nah, ini ada di mana? Kebanyakan adanya di hewani. Biarpun di sayur-sayuran, di nabati itu ada. Tapi banyaknya di hewani. Makanya kita butuh seperti itu. Dan yang lain adalah vitamin C. Vitamin C udah beken. Ini adanya di sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan paling banyak di buah. Ini aku tunjukin makanan mengandung vitamin A. Tapi ini sumbernya adalah beta-karoten. Sehingga sebagian besar butuhnya dari ayam, dari ikan, dari hati itu juga ada vitamin A, susu juga ada, di keju itu ada. Jadi lebih ke arah hewani dibandingkan yang lainnya. Nah, vitamin C ini buah-buahan ya. Kalau misalnya suka makan jambu itu sumber vitamin C juga, si jeruk itu sumber vitamin C, di sayur-sayuran itu juga. Asam folat ini juga kita butuhkan ada di sayur-sayuran, di kacang-kacangan. Ya. Jadi kalau makanan kita bervariasi, sebenarnya daya tahan tubuh kita lumayan cukup tuh dari makanan ya. Vitamin E, ini kita bisa lihat ada di kacang-kacangan, ada di sayur-sayuran, ada di hewani juga di situ. Tembaga, jadi kuprum, itu juga ada di makanan kita. Ini kita butuh untuk daya tahan tubuh kita. Selenium, ini juga untuk daya tahan tubuh kita, ini ada di hewani. Ada di sayuran dan kacang-kacangan. Nah, ini yang saya dapetin dari jurnal yang terbaru bulan Maret, di mana ini salah satu yang kita butuhkan adalah zinc. Tadi kita udah lihat zinc dari mana aja ya, dari hewani itu. Terus quercetin. Quercetin ada di mana aja? Nah, di makanan kita ada apa? Di bawang, itu ada. Di apel, itu ada. Brokoli, terus di teh hijau, di teh yang hitam, ada di anggur juga. Ini tadi ya, makanan yang mengandung zinc. Saya ingatkan kembali. Dan kalau dia dikombinasikan, ini akan membuat
sink tersebut kerjanya lebih maksimal. Karena untuk mencegah si virus itu berkembang biak, mencegah virus itu nambah banyak, itu butuh sink. Dan sink baru kerja maksimal kalau ada yang namanya quercetin. Ini adalah sumbernya, ya. Ini juga bahan makanan lain yang berguna untuk mencegah supaya jangan sampai si virus itu nempel. Jadi sebenarnya ada di bayam, ada di brokoli juga, ada di kale, ada di asparagus. Jadi sebenarnya di makanan kita juga ada, tapi tolong makanan-makanan yang ada di list saya ini tolong dikonsumsi lebih sering. Ya, ini di pok choy, itu juga ada tempatnya. Nah, sering kita kalau membeli sayuran, karena dari tadi kan kayaknya sayuran-sayuran banget, itu banyak banget sumber vitaminnya, mineralnya, dan untuk menempati si tempat COVID ini. Sebenarnya secara umum, sayur-sayuran hijau itu sebaiknya dicuci dulu dengan air mengalir, tapi harus dikeringkan, harus ditiriskan. Kalau enggak, ya cepat rusak juga. Di sini kenapa kita perlu cuci? Karena untuk menghindari kontaminasi. Karena kalau disimpan nanti enggak dicuci dulu, takutnya ada kontaminasi dari kuman-kuman yang lain. Dan dikukus dengan tisu dapur, disimpan di kulkas untuk sayuran hijau tersebut. Cuman ya tolong diperhatikan, kalau menaruh sayuran ya, yang pertama masuk harus pertama dipakai. Nah, brokoli tidak disarankan untuk dicuci karena dikatakan lebih cepat rusak. Nah, kalau misalnya kita takut ya brokolinya mau dicuci, ya sesegera mungkin dimasak untuk hari itu, ya. Karena dia nggak tahan lama. Kayak tomat ada yang bisa disimpan di luar, juga bisa disimpan di kulkas. Nah, ini juga bisa dicuci dulu ya. Nah, untuk buah-buahan. Buah-buahan biasanya sebagian besar kita bisa cuci di sini ya. Apalagi nih tadi ya, jambu. Kenapa jambu penting? Karena dia juga salah satu yang untuk ngelawan si COVID ini, supaya COVID-nya nggak nempel. Jeruk untuk vitamin C, ini keduanya sumber vitamin C. Apel juga kita butuhkan untuk supaya jangan sampai COVID-nya nempel. Sini pisang bagus, semangka ini juga salah satu buah yang kita butuhkan untuk melawan si COVID. Tapi ternyata bukan hanya ini aja, semuanya kita butuh, ya. Dan penyimpanannya dikatakan kalau misalnya apel dia menghasilkan dikatakan gas etilen, apel bisa disimpan di luar. Tapi kalau misalnya mau disimpan di kulkas, sebaiknya ditaruh di tempat tersendiri, dipisahkan dari yang lain, karena apel ini dapat menyebabkan yang lainnya itu lebih cepat matang, atau kalau misalnya dia udah matang ya jadi cepat busuk. Jadi disimpan terpisah, itu dikatakan supaya juga kalau misalnya bisa dibungkus satu persatu, itu juga akan menghalangi dia membuat bahan makanannya lain lebih jangan sampai cepat busuk atau matang. Nah, pisang biasanya kita taruh di suhu ruangan. Kalau misalnya mau taruh di kulkas ya bisa saja, cuman kadang-kadang luarnya jelek di situ. Nah, kalau misalnya mau tahan lama, ini pisangnya masih hijau, sehingga dia akan lebih tahan lama dan tidak belinya berlebihan karena dia cepat sekali matang. Karena zaman untuk sekarang kita tidak mau jangan sampai gula darah kita naik atau kita jadi lebih gemuk karena terlalu mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, kalau pisangnya masih hijau, dia penyerapannya akan lebih pelan. Dia akan membantu pada orang diabetes itu penyerapannya jadi lebih lama. Semangka ini bagus banget. Ini masuk di list yang sebaiknya kita konsumsi juga untuk ngelawan si COVID ini. Buah-buahan lain sebenarnya bagus. Jadi, bisa apa aja. Nah, ini aku ingatkan lagi, saya ingatkan kembali, selain lauk pauk ini penting banget, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok, dan untuk dapat dari omega-3. Omega-3 itu untuk ngelawan supaya jangan terjadi inflamasi atau radang. Omega-3 itu adanya di mana? Dia adanya di ikan laut. Adanya juga di minyak kanola, minyak zaitun. Itu sumber omega-3. Tapi omega-3 yang untuk ngelawan, sebenarnya untuk anti-inflamasi sebenarnya dari ikan laut di situ. Jangan lupa cuci tangan, olahraga rutin. Ya, kita bisa jalan rutin mungkin tiap hari 30 menit dan latihan otot. Makanannya bergizi lengkap dan seimbang. Nah, di sini tetap perbanyak konsumsi buah dan sayur. Itu kita butuh. Tidur cukup. Selain berolahraga, jaga jarak 1-2 meter di situ. Cuci tangan. Cuci tangan dengan step-step yang banyak kita udah dapati di situ. Masker, jangan lupa
kita pakai. Nah, ini sebisa mungkin kalau kita mendapatkan makanan ya kita panaskan, karena kita juga tidak tahu, takutnya terkontaminasi di situ. Terus dicuci, sebaiknya bungkusnya pun dicuci di situ, sebisa mungkin dibersihkan atau diberikan alkohol. Saya rasa dari saya sekian, ini saya tutup dengan foto cuci tangan. Kurasa dari saya sekian, saya kembalikan ke Tati. Ya. Ya, terima kasih Dokter Cindy. Pikir kalau dipikir kita harus makan protein ya, Dok. Protein yang itu yang bisa sangat saya dibilang perlukan. ya, bisa dibilang murah itu telur ya, Dok ya. Telur, ya. Teman-teman Tahu ingat. tempe. Oh ya, tahu tempe yang paling murah juga. Teman-teman tadi dokter bilang bahwa menyimpan telur jangan di pintu kulkas. Padahal di pintu kulkas itu disediakan tempat telur. Kalau gitu ngapain ya Iya. produksi dibikin itu ya, Saya Dok juga ya. Nah. kepikiran itu ya. Cuman gini, mungkin kan tempat telurnya kan cuma dikit ya. Jadi Ya, kalau misalnya betul. kita hanya sedikit, tentu saja akan cepat habis. Sehingga mungkin resiko dia rusaknya juga udah lebih kecil. Tapi karena sekarang kita berbelanja aja sebulan sekali, enggak ya, seminggu sekali. Atau seminggu sekali ya. Seminggu sekali, nah kita belinya kan ada banyak. Nah, kalau ditaruh di situ, lah takutnya kan beresiko untuk dia kualitasnya jadi makin jelek. Jadi sebaiknya kita taruh di tempatnya itu, atau kalau nggak ada tempatnya ya ditaruh di tempat khusus dan taruhnya di dalam, Jadi bukan di kalau pintu. misalkan nggak ada wadah, apa tadi, wadah telur seperti itu kan kadang kalau kita beli nggak Iya, dikasih tuh, Dok. Kayak gitu pasti iya. diplastikin. Tapi Nah, itu. sebenarnya kalau dari yang saya baca, dia kalau misalnya tidak dicuci, ditaruh di luar pun kuat. Oh, ya. Tapi tempatnya itu harus dilihat, jangan sampai dia barengan di tempat itu sama yang sudah pecah. Nah, itu ingat tuh, teman-teman. Jadi Jadi mesti kalau perhatikan misalkan itu. kita taunya bahwa itu telur masih sehat, sehat tanda petik, sehat untuk dimakan atau tidak, itu gimana, Dok? Biasanya sih kalau dikatakan itu direbus ya. Jadi kalau dia udah mulai tidak bagus ya, kalau nggak salah Ngambang, ngambang ya. ngambang. Ah, itu Pak, tes, Iya. istilahnya tes ngambang. Jadi sebelum Iya. direbus juga ketahuan sih, Dok, kalau di apa masukin ke Ke wadah berisi dalam air ya, air, Mbak. di wadah air, dia akan ngambang. Nah, itu sebaiknya Iya. jangan dimakan. Oke. Lalu untuk apa namanya? Jangan Eh, tapi gorengan, kalau ingat. misalnya tadi udah dites-tes dulu masuk ke air untuk mau lihat, itu ada Kalau udah beresiko berapa hari? untuk ya Jadi harus, kalau udah tes ngambang harus segala pelindungnya dimakan. hilang. Pelindungnya Makanya udah hilang. Jadi cuci kalau loh. udah dibersihkan ya udah harus segera dimakan, takut Ya, pelindungnya udah hilang. nggak, artinya gini loh, maksudnya ketika sudah beberapa hari, sudah atau mungkin Iya. sudah berminggu, berapa minggu dan itu ternyata telur tinggal beberapa tuh. Nah, terus kita taunya bahwa Petes. tes itu tes Nggak boleh. ngambang, tapi harus segera dikonsumsi ya, Dok ya. Oke, Iya. Yeah. terus untuk vitamin, nah Dok, gimana menyiasati supaya anak-anak yang terutama anak-anak yang tidak suka sayuran dan buah itu bagaimana tuh, Dok? Gini, jadi sebisa mungkin dari makanan. Nah, kalau ternyata kita lihat asupannya nggak cukup, mau menambahkan dari vitamin boleh. Saat ini yang paling penting adalah vitamin C. Zinc itu penting banget. Vitamin E kita ambil dari makanan saja. Yang lain juga bisa dari makanan. Nah, kalau mau menambahkan suplemen, ya tambahkan saja multivitamin itu boleh. Multivitamin ditambahkan dengan ekstra vitamin C. Tapi kalau bisa maunya dari makanan. Karena dia mesti sekalian belajar, mumpung ada ibunya. Ibunya bisa ngajakin dia masak, supaya dia, oh enak tuh makanan ini. Karena begitu anak-anak diajak berinteraksi untuk masak, atau menyiapkan, atau apa, mungkin dia akan tergoda untuk, oh iya, mau deh makan, karena makan masak sendiri kan. Ibunya harus pintar masak ini. Harus bukan sebenarnya bukan pintar masak, tapi pintar-pintar ngakalin supaya Iya. anak-anak suka Apalagi sayuran. sekarang kan semua di rumah kan, itu udah jadi Iya, PR nah dia. iya betul itu Main justru itu. masak-masakan. Nah, main masak-masak ya. Nah, lalu nah kebetulan kan pas kita diharapkan di rumah dalam masa pandemi ini kebetulan pas bulan puasa nih, Dok. Iya. Ya kan? Nah, ini gimana nih, Dok?
Mungkin ada ibu-ibu ya yang maunya ya praktis nih. Aduh, aku masak di buka puasa, nanti udah deh sebagian kita masukin kulkas, diangetin untuk sahur. Nah, bener nggak seperti itu, Dok? Atau Ya, mungkin jadi ada... boleh saja kalau misalnya udah dimasak terus disimpan, tapi tolong kalau misalnya sudah dimasak untuk pada waktu buka, terus kita biarkan di meja. Nah, kalau dibiarkan lama itu udah mulai kontaminasi. Berapa Jadi lama, sebisa Dok? mungkin dikatakan kalau sudah mulai beberapa jam, apalagi sudah 6 jam, udah resiko kontaminasi sudah ada. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya emang yang ini kita mau pakai untuk buka, sebagian untuk sahur. Ya, kalau bisa dipisahkan, tolong dipisahkan. Sehingga resiko kontaminasinya itu makin berkurang. Karena kan kita nggak boleh sakit saat ini. Jadi langsung ya, sebegitu masak langsung dibagi dua, ini yang buat buka puasa, ini Ya, yang buka tapi sahur. sebelum Nah, disimpan, didinginkan dulu. dinginkan. Oke, Jangan nah ada panas-panas. ya, ada nggak, Dok, misalkan bahan makanan yang harus, yang boleh dipanaskan kembali atau tidak boleh gitu, boleh dan tidak boleh yang harus, yang bisa dipanaskan gitu, Sebenarnya Dok? sih secara umum sih boleh saja dipanaskan kembali, Kembali, ya. ya. Tapi dengan proses pemanasan itu, vitamin C-nya berkurang. Nah, oke, Tapi kan tapi kita bisa dapat dari buah. nah, itu jangan lupa minum. Habis itu makan buah paling Nah, enggak. ya, Jadi, makan buah dan minum yang jelas sebelum oh, sebelum minum kembali. itu kita butuh Nah, banget. Sehari 8 gelas per hari itu kebutuhan normal kita. itu untuk 8 gelas itu kalau normal, hari normal. Nah, gimana, Dok, kalau pas puasa nih, Dok? Harus Sama, tetap 8 kebutuhan gelas normal kebagiannya 8 gimana gelas ya nih? tinggal dibagi lah, buka apa sahur. Harus, Ya, nggak nah, bisa. tetap harus Atau 8 gelas, makanannya 8 sup. gelas ya, Dok. Atau Ya, tuh makanannya sup. teman-teman tuh harus ingat itu. Nah, baik, Dok, terima kasih, Dok. Kita kita sebentar ke Mbak Resi nih. Ini sih sebagai apa nih? Pelaku pelaku di dapur. Sebagai pelaku Yang biasa terjun langsung ya, Mbak. yang terjun langsung ke dapur. Nah, ini gimana, punya trik nggak, Mbak Resi? Apa gimana mengolah bahan makanan supaya tahan lama, lalu gimana nih makanan yang kita masak itu agar tidak cepat basi gitu, terus gimana nyimpan nyimpan makanan, trik, ada triknya nggak supaya tahan lama Ada kalau kita dong, beli pastinya. seminggu nih, di minggu di awal kan biasanya kita maunya kalau ibu-ibu belilah seminggu. Nah, itu gimana supaya awet gitu, Mbak Oke. Resi, coba. Oke, di sini saya akan tanggapi. Tadi sebenarnya sudah banyak yang dikulik juga oleh Dokter Cindy ya. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit tips dan trik seputar pengolahan juga cara penyimpanan agar tidak cepat basi. Kalau untuk proses pengolahannya sendiri, kita ada beberapa cara. Jadi teman-teman semua bisa melakukan proses. Yang pertama itu ada proses pengeringan. Ada juga untuk kalau menyentuh makanan itu juga kita bisa menyentuh makanan yang bisa disimpan di dalam freezer. Jadi kita buat frozen food. Jadi kalau untuk proses pengeringan sendiri di sini, jadi nggak semua bahan makanan itu bisa dikeringkan. Jadi misalnya saja bumbu dapur atau umpon-umponan gitu ya. Kan biasanya kalau ibu-ibu di rumah, dia kayak kalau udah nyetok bumbu dapur tuh banyak banget dan dia tuh nggak bisa disimpan di room temperatur, di suhu ruang yang terlalu lama. Nah, kita itu bisa mensiasatinya dengan cara kita buat kering, kita buat keringan. Jadi kayak seperti bawang putih, itu bisa juga dijadiin bahan bubuk loh, Mbak. Jadi untuk bawang putih, untuk jahe, kunyit, itu semua kita bisa jadiin bubuk. Nah, kalau misalnya kita udah mensiasatinya dengan kita jadikan bubuk seperti itu bisa dijamin itu udah pasti akan lebih tahan lama lagi. Jadi kalau untuk caranya sendiri, kalau misalnya teman-teman semua mau nyetok bawang putih atau umpon-umponan yang lainnya, jadi caranya itu diiris tipis-tipis, lalu dikeringkan. Itu untuk proses pengeringannya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam oven atau bisa juga di panas sinar matahari langsung, itu bisa kita keringkan. Dan selanjutnya itu bisa kita blend, kita haluskan, dan kita saring. Nah, itu bisa jadi bubuk. Jadi kita nggak perlu beli bumbu dapur yang bubuk, itu kita juga bisa buatnya sendiri di rumah. Dan yang paling penting juga itu nanti di Oke. proses penyimpanannya akan kita bahas nanti ya. Terus untuk mensiasati lainnya, kita juga bisa membuat frozen food. Jadi kita bisa bikin aneka. Tadi kan dokter sudah bilang ya untuk protein hewani dan lain-lain. Nah, kita juga bisa langsung mengolahnya nih setelah membelinya. Jadi kita bisa
buat menjadi aneka macam nugget, nugget ayam, ikan, atau daging, atau kita juga bisa buat mimian sendiri. Nah, ini kan untuk anak-anak biasanya susah banget untuk makan-makan sayur. Nah, kita tuh bisa mensiasatinya dengan mencampurkan sayuran itu ke bahan ke makanan lainnya, kayak kita bisa campur di mie atau kue-kuehan. Nah, terus kita juga bisa bikin, tadi sudah dibilang nugget, nugget itu juga bisa kita campurkan dengan bahan sayuran lainnya. Kita buat, kalau nugget itu biasanya setelah diolah, semua bahannya dihaluskan jadi satu, dia kan masih melalui proses pengukusan. Nah, setelah proses pengukusan ini, baru langsung disimpan di dalam freezer. Jadi, jangan langsung digoreng terlebih dahulu. Ini juga lumayan cukup bisa mensiasati ya, Mbak. Jadi, kalau misalnya nanti kita pengen ngolah lagi, itu tinggal digoreng aja. Dan kita juga bisa, kalau untuk nyetok lauk, supaya tahan lama itu kita bisa bikin lauk aneka macam lauk keringan. Jadi kering-keringan kayak misalnya kentang yang dikeringkan atau ubi atau bisa juga tempe. Itu kan dia jauh lebih awet dibanding bahan-bahan makanan basah lainnya. Dan so, kita sekarang masuk ke proses penyimpanannya. Tadi sebenarnya dokter Cindy sudah banyak mengulik tentang proses penyimpanan bahan makanan. Kalau di sini kita mungkin akan menyimpan bahan makanan yang sudah matang aja kali ya, karena tadi sebagian besar yang mentahnya semuanya sudah dipaparkan oleh Dokter Cindy. Jadi kalau untuk kalian yang mau menyimpan bahan makanan yang sudah matang supaya dia tidak cepat basi, itu yang pertama harus diperhatikan itu adalah ketika kita mengolah makanan, kita pisahkan antara makanan yang ingin langsung siap santap dengan yang akan kita simpan. Jadi kayak misalnya ibu-ibu di rumah nih kayak, aduh malas banget kalau harus bikin makanan, ngolah makanan dua kali pas buka dan juga pas sahur. Sebenarnya kita bisa bikin sekali sebelum buka puasa. Jadi harus dipisahkan antara makanan yang akan kita konsumsi langsung dengan makanan yang akan kita simpan. Jadi setelah diolah, jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, jadi jangan panas-panas langsung ditutup, karena itu juga bisa bikin makanan jadi cepat basi. Jadi setelah makanan dingin, selanjutnya kita tutup di wadah kedap udara, selanjutnya bisa disimpan di dalam lemari pendingin. Itu salah satu prosesnya. Nah, untuk tadi empon-emponan juga bahan yang tadi sudah kita keringkan, yang pertama tadi sudah saya bahas, itu juga proses penyimpanan juga harus diperhatikan. Jadi harus benar-benar disimpan di dalam wadah kedap udara yang tertutup. Jadi kalau bisa jangan sampai kena angin-angin, karena itu dia bisa rawan kutu. Biasanya suka kalau misalnya bahan-bahan kering itu biasanya lebih mudah ada kutu-kutu atau jamur yang lainnya ya, teman-teman semuanya. Oke, yang kedua, yang bisa keluar. Yang kedua, hindari untuk menyentuh makanan yang sudah jadi. Jadi setelah makanan yang kita olah tadi, jadi itu dia harus benar-benar masih steril setelah dingin, jadi harus benar-benar disimpan, dan yang terakhir disimpan ke dalam lemari pendingin. Itu aja sih yang saya tambahkan dari tadi, proses pengolahan sampai proses penyimpanannya gimana sih supaya makanan itu jadi nggak cepat basi. Oke, terima kasih Mbak Resi. Tempe bisa jadi nugget juga loh Mbak. Iya, tahu betul. Juga loh. Betul. Itu yang murah tahu, loh. Tempe tahu. Semua bisa. Bisa ya. Betul, oke, terus kemudian gini, kalau misalkan makanan yang sudah sudah dimasak, jadi ya, harus dibagi dua dulu ya. Iya, bagi betul. Dua, mana yang mau dimasak, mau yang mana yang mau disantap, mana yang mau disimpan. Kan gimana kalau misalkan nih ada ibu-ibu yang rajin nih? Heeh. Sahur baru yep. Masak gitu. Bisa itu ya? lebih bagus lagi sih. Jadi matang langsung makan ya. Terus nanti dia akan simpan di untuk buka puasa juga bisa juga ya. Oh itu Mbak juga ya? Iya itu juga bisa. Oke. Terus untuk gimana kalau yang untuk makanan kering kan akhirnya kita harus makan goreng-gorengan lagi tuh gimana nih? Oh iya. Itu kayaknya langsung balik ke nama dokter sini diomelin ya, banyak makan gorengan. Iya, makanya. Jadi kalau sesekali, kayak cuman sesekali aja kan kalau sayur, buah itu wajib. Nah, ini kayak untuk menu pendamping aja sih, menu pelengkap. Jadi kalau misalnya kita mau praktis kayak sahur kesiangan, oh ya kita udah ada nih tadi lauk keringan yang udah dibuat gitu. Ya. Iya, betul. Cara menghangatkannya gimana, Mbak? Kalau misalkan, mungkin yang praktis adalah memakai microwave ya? Microwave, iya betul. Kalau nggak punya?
kalau nggak berarti mau nggak mau harus menggunakan stove atau kompor ya, Mbak. Ah, Jadi kita iya, harus makanya maksudnya benar harus. boleh dipanaskan lagi kan, misalnya dengan dia memakai panci atau wajan, bisa kan? Iya, Bisa itu tetap tetap ya, bisa oke. Okay. menggunakan panci atau wajan itu tetap bisa. Nah, untuk lalu untuk penyimpanan bahan makanan yang mentah gimana, Mbak? Ada Nah, kalau trik nggak? Kan kita belanja nih ya. seminggu sekali nih ceritanya Nah, nih. iya, betul. Kan seperti yang tadi dokter Cindy sudah bilang juga, kita Kalau juga yang tetap telur udah ya. iya, yang telur dan tadi sebagian sayuran juga udah sebenarnya. Dan ya kurang lebih kan memang cuman kayak tadi seperti dokter bilang kayak ayam terus daging. Nah, itu penting banget tuh, Mbak. Jadi kalau misalnya kita mau nyetok, itu emang bagusnya kita itu di packaging satu persatu. Jadi kayak misalnya sesuai untuk Sekali sekali masak. kita, iya, sekali masak. Jadi supaya untuk menghindari proses kontaminasi. Sama seperti ibu-ibu kalau mau nyetok santan, mau buat santan, kalau misalnya kita mau buat, mau beli, apalagi kayak misalnya bulan puasa ini kita pasti lebih banyak butuh santan, kayak mau bikin kolak-kolakan, kalau nggak mau menggunakan susu atau krim, kan kita bisa menggunakan santan juga ya, Mbak. Kan kalau kelapa utuh itu dia nggak bisa bertahan sampai lama, sampai Iya, seminggu gitu betul. misalnya. Nah, itu kita bisa kita peras terlebih dahulu. Nah, setelah diperas itu bisa kita packaging satu persatu sesuai dengan sesuai dengan yang kita Mau butuhkan. masak. Baru iya, selanjutnya disimpan di dalam lemari, di freezer. Di Disarankan freezer, di oke. freezer, karena kalau di lemari pendingin itu dia juga rawan rusak juga sih ya, dia bisa bertahan 2 atau 3 hari, tapi kalau di freezer itu dia bisa bertahan lama, kurang lebih bisa 1 minggu itu bisa. Dan kalau misalnya mau kita Itu nggak perlu masak, dimasak, nggak perlu dimasak ya, Mbak ya? ya itu nggak perlu dimasak. Oke. Dan kalau misalnya kita mau masaknya juga bisa, kalau mau langsung dimasak itu kita tambahkan sedikit garam. Nah, setelah itu kita dinginkan, setelah dingin, jadi make sure benar-benar harus dingin banget, baru selanjutnya disimpan. Gitu. Dan kalau untuk bahan yang lainnya juga kayak gitu, kayak yang tadi kita buat per porsi ya, kita buat sekali pakai gitu, sekali gunakan. Jadi jangan sampai dia itu, dan kalau misalnya frozen food ya, jadi kalau frozen food itu dia jangan langsung di, untuk proses thawingnya juga harus diperhatikan loh, Mbak. Jadi kayak misalnya Gimana? seselopers dan teman-teman intisari ingin daging, misalnya ada daging yang dibekukan atau ayam, jadi jangan jangan langsung diletakkan di suhu ruang. Jadi dia harus untuk proses thawingnya atau proses pencairannya itu juga harus ada yang harus diperhatikan. Kita bisa letakkan daging yang tadi beku itu atau ayam yang beku tadi itu kita rendam di dalam air dingin. Jadi jangan langsung di air biasa karena dia biasanya kaget ya, dan itu bisa menimbulkan bakteri, mendatangkan bakteri-bakteri lainnya gitu. Jadi untuk proses penoingannya juga harus diperhatikan banget. Iya, juga ini Mbak, apa ada kalau nggak salah saya pernah baca ya di sase gimana trik nyimpan cabai Mbak? Wah, trik nyimpan cabai. Nah, ini bagus banget ya, Mbak, pertanyaannya. Jadi ada nih, mungkin sebagian besar ibu-ibu ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi kalau misalnya kita nyetok, apalagi kalau misalnya cabai lagi murah, biasanya ibu-ibu tuh kayak semangat banget buat beli cabai, nyetok cabai. Nah, itu gampang banget. Jadi caranya itu kita bisa simpan di dalam wadah kedap udara, di toples yang kedap udara, terus selanjutnya kita letakkan tisu di dasar wadahnya, kita letakkan cabenya, dan selanjutnya di atasnya itu bisa kita letakkan bawang putih 1 atau 2 siung atau 3 siung gitu. Jadi bawang putih yang sudah dikupas dan selanjutnya disimpan. Nah, jadi cara ini tuh benar-benar terbukti banget karena kita tim sendiri juga sudah coba, sudah praktekin sendiri, dan itu disimpan di dalam lemari pendingin, jangan lupa. Itu bisa bertahan sampai 2 minggu loh. Jadi 2 minggu cabenya ya. Itu benar-benar Tergantung masih pemakaian fresh. juga sih. Ya, betul. Jadi cabenya itu benar-benar masih fresh. Dan itu cabenya dicuci atau enggak, Mbak? Untuk cabenya tidak perlu Gak dicuci dicuci. terlebih dahulu. Oke, Iya. baik. Kira-kira itu ya, Mbak, dari Mbak Resi ya. Iya, betul. Baik. Sudah dari dokter Cindy, kemudian dari Mbak Resi sebagai pelaku pelaku utama dapur dapur uji dari tim sajian sedap. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Resi. Oke. Oke, sekarang selanjutnya tadi kita sudah sedikit berbincang dengan dokter Cindy, dan tadi juga sudah kita mengulik tentang tips dan trik. Sekarang kita lanjut ke teman-teman semua kali ya. Jadi kita akan membuka sesi tanya-jawab Q&A. Jadi untuk kalian, untuk teman-teman semua yang mau tanya, boleh banget
langsung kalau kalian yang ingin tanya bisa langsung tekan raise hand. Nanti tim dari kami akan mengaktifkan audio dari teman-teman yang ingin bertanya. Jadi boleh banget. Langsung aja yang mau ditanya, jangan malu-malu. Nanti akan kita coba bantu jawab. Atau sambil nunggu teman-teman semuanya, kita buka chat dulu kali ya, Mbak. Ini kayaknya sudah ada banyak yang bertanya melalui chat. Oke, akan saya coba bacakan. Dari mana nih, dari... Wah, ini ada dari Gazul. Ya, dari Gazul Lugas. Lugas, ya. Oke, apa saya pendapat, bacakan ya. ada pendapat medis yang bilang kalau kita terlalu higienis, malah akhirnya bikin imunitas tubuh kita lemah, karena tubuh kita kurang interaksi dengan mikrobiologi. Bagaimana pendapat dokter? Gimana? Kita jawab langsung aja ya, dok ya? Iya, langsung jawab aja. Saya rasa gini ya, sekarang kita lagi zaman COVID, jangan nambah-nambah penyakit. Jadi boleh juga tuh pantun. Jangan mencoba-coba, jangan mencoba-coba mencoba sesuatu yang tidak higienis sehingga kita bisa kena bisa enggak kan? Daya tahan tubuh kita beda-beda. Ya, kalau betul, sampai betul, kita betul. Kena satu kuman terus kita emang udah daya tahan tubuhnya udah ada, ya enggak kena. Tapi kalau kita enggak kuat, daya tahan tubuh kita lagi turun, lagi capek, lah jadi kena. Jadi jangan coba-coba itu. Jadi bisa mungkin kita jaga kebersihan kita, apalagi sekarang kita nggak tahu COVID-nya ada di mana, nggak bisa kelihatan. Jadi cuci tangan sesering mungkin, makanan mesti bergizi lengkap dan seimbang, jangan lupa semuanya mesti dibersihkan. Emang parno banget, pegang pintu, bersihin, pegang apa, semuanya dibersihin ya, terpaksa karena kita saat ini nggak bisa ngelihat musuh kita di mana. Jadi mau nggak mau, ya, kita mesti jaga kebersihan kita dan daya tahan tubuh kita. Kita naikkan dari salah satunya dari makanan tadi yang bergizi lengkap dan seimbang, olahraga rutin, tidur cukup, air minum jangan lupa, jangan mentang-mentang puasa terus sahurnya lewat, bukanya cuma minumnya 2 gelas, 3 gelas ya nggak cukup. Tubuh kita butuh ya, butuh 8 gelas per hari. Loh, misal ditanya gini, dok. Kita nggak kemana-mana, kan kita cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain, artinya nggak Iya, keluar rumah. Nggak keluar rumah dan nggak ada tapi beli transit. Makanannya dari mana? Dari luar. Beli bahan makanannya dari mana? Dari luar, benar dok. Tetap ada sesuatu yang akan ngampir. Nah, kalau misalnya kan ada beberapa kasus yang dikatakan nggak kemana-mana, cuma terimanya yang kiriman. Dan mungkin kalau dia nggak cuci bersih, tak apa ya kena juga jadinya kan. Jadi kalau tetap, di dalam rumah saja, tetap aja harus cuci tangan juga ya dok ya? Aku cuci tangan. Karena pasti ada something yang datang dari luar dan mungkin kesentuh ke sana, kesentuh ke sini. Nggak mau resiko, tetap cuci tangan. Apalagi mau makan, tetap cuci tangan. Sebelum dan sesudah makan. Ya, sebelum dan keduanya sesudah saya menyentuh kerjakan. Makanan. Dan bahan makanan juga ya, dok ya? Semuanya. Ya, semuanya. Ingat ya, teman-teman ingat-ingat itu. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua nih, dari siapa nih? Putri Sakti. Apa benar daging ayam atau sapi sebaiknya langsung disimpan di freezer atau kulkas tanpa dicuci? Tanpa dicuci dulu karena katanya bisa terpapar mikroorganisme saat pencucian. Nah loh, padahal di luar banyak debu. Gimana tuh, tapi dok? Ya, kalau saya baca dari beberapa literatur itu dikatakan memang tidak perlu dicuci dulu karena kalau dicuci takutnya juga terkontaminasi juga. Iya, tapi betul. Begitu mau dimasak diolah itu harus dicuci dulu. Jadi seperti kalau itu. Oh gitu. Jadi kalau ini kita belanja nih, dok. Iya. Belanja terus itu nggak langsung dimasak. Emang ada kumannya, ada kemungkinan resiko kan? Tapi terus kita pisah-pisahkan, kita bagi, kita taruh freezer paling enggak ya. Ya. Yeah. Tapi kalau mau itu langsung dimasak, cuci kan, boleh, dok? Boleh ya. Oke, ya siap. Baik, karena sekarang kendalanya beda, nggak bisa ke pasar tiap hari. Ya, betul. Tukang sayur aja sih, dok. Sama. Baik, dok. Kita lanjut ya. Dari Dwi Mas Yuni. Apakah benar mengonsumsi ikan dan daging dalam waktu bersamaan tidak baik untuk pencernaan? Waduh, kata Gimana, siapa dok? ini ya? Kita tuh butuh semuanya itu.
Mau Kalau makan barengan ikan nggak bisa dok, pakai mulutnya nggak bol. cukup. Oh iya. Nggak barengan nggak Kalau bisa. bisa. Nggak Kita cukup butuh mulutnya. semuanya itu. Jadi mau ada ikan, mau ada ayam, mau ada daging, mau dimakan bareng-bareng saat itu boleh. Ya, itu satu hal yang kita masih paling butuhkan saat ini. Jangan lupa sayuran ya dok ya. Semua mesti dimakan. Jangan bilang, aduh, aku makan daging aja, sayurnya nggak bisa. Nah, Badan harus kita seimbang butuh semuanya ya dok. semuanya untuk bisa jalan. Jadi badan kita nggak nunggu. Misalnya hari ini, sekarang datangnya protein, ntar sayurnya 2 hari lagi ya nggak jalan. Nah, Oke, tuh, Mbak. ini Mbak Mbak Tati Duya ini. udah ada yang nanya, udah ada yang raise lagi nih dari Mbak Nima Sirait. Nah, ada yang mau tanya nih. Boleh nih untuk Mbak Nima Sirait, ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, ini. Oke. Ya, halo. Halo. Ya, Mbak. Halo, Halo, Dok. Mbak Nima Sore, ya. Mbak Iya. Nima. Iya. Ya, halo. Saya Nima dari Kompas TV, Dokter Ups. Nindi. Iya. Ini kan supaya nggak repot, saya sering bikin ayam ungkep. Nah, biar Iya. kalau misalnya mau makan tinggal goreng, nggak usah mengolah lagi. Iya. Apakah cara, apakah trik ini tepat? Lalu terus Iya. kemudian, walaupun misalnya dilakukan, bagaimana penyimpanan yang tepat, karena pengalaman saya itu cuma tahan 5 hari. Oke, Jadi jadi itu kayak gini. memang benar di saya buka tutup gitu loh. Iya, Ya, jadi terima kasih gini. dok. Iya, ayam ungkep tuh bagus banget karena kita memakai bahan bumbu semua bahan Indonesia punya kan, dan di situ bumbu masak kita itu mengandung antioksidan yang bagus sekali. Jadi ayam ungkep tuh merupakan salah satu pilihan yang paling enak, yang paling gampang pada saat ini. Nah, kadang-kadang cuman kan bikinnya itu kan nggak mungkin hari ini bikin, besok bikin, ribet. Jadi bikinnya kan suka sekaligus, oke? Okay? Nggak apa-apa. Jadi pada waktu hari ini mau makan ayamnya misalnya 3 potong. Ya sudah, hari ini 3 potong. Yang sisanya kita masukkan ke tadi, ke plastik tadi atau kontainer tadi. Kalau bisa kedap udara itu akan lebih awet. Nah, biasanya juga lebih enak kalau dia di vakum begitu. Jadi rasanya nggak terlalu berubah. Ditaruh di freezer. Jadi pada waktu kita mau makan lagi, kita taruh dulu di bawah. Baru di apa sih kulkas bawah yang proses tahu tadi ya. Terus baru dimasak. Jadi itu harusnya tahan lama karena kita udah siapin semuanya di vakum, ditaruh di freezer. Itu akan tahan lama. Oke, siap dok. Terima kasih. Iya, jadi jangan misalnya bikin 10. Hari ini 10-10-nya dipanasin, keluarin. Ya. Besok ya, panasin lagi semuanya, keluarin. Ah, proses keluar, Jadi masuk, keluar, masuk itu juga dipisah-pisah ya susah. dok ya. Mungkin dibagi beberapa kali ya dok ya. Iya, Dibagi dalam harus beberapa dibagi-bagi. wadah. Oh, Iya. oke. Dalam. Ada lagi nggak Mbak Oke, Resi ini yang yang raise hand? raise hand belum ada lagi nih Tuh, untuk kalian teman-teman baik. yang mau tanya. Jadi kita langsung yang di kolom komentar dulu kali ya, Mbak. Iya. Dari siapa nih? Diki Wahyudi Lubis. Bagaimana menyiasati pola makan atau porsi makan yang tepat di saat seperti ini, masa stay at home? Karena mungkin selama di rumah bentuk aktivitasnya tidak sebanyak ketika kita saat bekerja di kantor. Ya, Tidak terlalu banyak bergerak jika di rumah. ya. Jadi Padahal di karena kantor juga duduk aja. ya. Malah kalau di rumah Iya kan? bisa banyak gerak kan ya, bisa olahraga Iya. sebenarnya, bisa ngelap-ngelap. Saya rasa. Jadi gini, kalau misalnya kegiatan kita lebih sedikit dibandingkan yang dulu, tentu saja kebutuhan kita jadi lebih dikit. Jangan kegiatannya lebih dikit, makannya lebih banyak. Nah itu bonusnya jadi gemuk, karena kalau di penelitian itu dikatakan pada orang yang lebih gemuk, resiko dia terkena COVID dan jadi lebih berat itu makin naik. Jadi gak boleh gendut juga. Jadi sebisa mungkin makanan tidak berlebihan, dan triknya adalah yang tadi, karbonya kita kurangin. Karbohidratnya kurangin, segala yang manis-manis kita kurangin, segala yang isinya karbo doang itu harus kita batasin, kita mesti utamakan adalah protein, sayur, buah. Itu kita mesti utamakan dan jangan terlalu banyak lemak tirak, jadi jangan terlalu banyak goreng, 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 goreng. Jadi lebih banyak kayak pepes tadi, nah, diungkep tadi ya, di sup, itu akan lebih bagus dan harus olahraga. Nggak bisa nggak. Banyak itulah di TV, mau di YouTube, mau di mana, semua bisa olahraga. Atau soalnya biasanya kan ada alasan, nggak bisa keluar rumah, karena nggak boleh. Jadi nggak bisa olahraga. Ya tetap bisa, bolak-balik di rumah juga bisa. Dulu saya punya pasien, dia mau nurunin berat badan, dia malu kalau dilihat orang kalau lagi olahraga, dia bolak-balik di kamar, turun juga beratnya. Gitu Latihan ya, otot jadi kita bisa kerjakan di rumah.
dari depan ke dapur, balik lagi depan, depan, dapur, depan, depan, dapur. Ya, bolak-balik, bolak-balik gitu aja. Turun tangga juga bisa ya. Kalau saya lihat di grup runner saya itu ada orang di Cina kayaknya waktu itu pas waktu lockdown di Cina. Sedangkan dia kan hobinya lari. Dan dia mau menyelesaikan maratonnya dia 42 kilo. Jadi dia hamster run. Puter, 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 puter. Di dalam rumah ya, puter. Di dalam rumah sampai mencapai 42 kilo. 42 kilo, oke. Baik, nah tuh Mas Diki, jadi jangan hanya makan, tapi tetap olahraga walaupun harus di rumah. Harus tetap olahraga ya. Oke, lanjut ya dok ya. Ini, mana nih, dari siapa? Aditya Putri, asupan apa yang harus ditambah selama puasa karena kulit jadi kering? Padahal sudah minum dan sayur, buah juga sudah ditambah, gimana tuh dok? Aku rasa porsinya kurang. Jadi biarpun sudah minum, mungkin minumnya yang jatah 8 gelas per hari nggak dipenuhin. Dan sayurnya harusnya kalau misalnya bisa 3 porsi per hari, itu mungkin juga tidak terpenuhi, 2 atau 3 porsi. Mungkin buahnya juga tidak terpenuhi, biarpun rasanya sudah mengkonsumsi. Tapi konsumsi berapa banyak? Mungkin nggak cukup, sehingga kebutuhan badan menjadi tidak cukup. Nah, kalau kulit kering ya mungkin asupan minyaknya mungkin ya kita bisa menambahkan minyak zaitun atau minyak canola karena minyak bagus ya targetnya kita di sini itu bisa ditambahkan ke makanan kita atau tambahin lotion jadinya. Nah, ya jangan lupa minum air putih yang banyak walaupun sudah ditambah jadi tetap itu ya diperhatikan itu. Katanya okay. Sudah minum banyak tapi katanya, kan kalau dihitung kan, ternyata nggak cukup. Nah, karena berarti, itu pasien saya selalu gitu. Kalau begitu, karena kalau alat saya di rumah sakit kan ada body composition, ketahuan banget. Kalau dia kurang cairan tuh ketahuan. Gitu saya bilang, kamu kurang minum. Udah minum. Coba dihitung berapa, pas hitung-hitung. Oke, total 1 liter. Ya nggak cukup. Nggak bisa bohong, alatnya udah kasih tahu. Nah, dok, berarti Mbak Atin hitung ngomongin, sendiri airnya. Timpul lagi ngomongin masalah air minum ya, Mbak. Dok, aku pengen tanya deh, kalau setiap orang itu punya kebutuhan air mineral berbeda-beda ya, dok? Kurang lebih sekitar 8 gelas per hari itu kebutuhan normal kita. Kecuali kita ada masalah kesehatan atau masalah gangguan ginjal, itu biasanya dokternya udah yang kasih tahu. Kamu hanya boleh minum segini. Tapi sepanjang kita nggak ada masalah kesehatan, sekitar 8 gelas per hari. Kadang-kadang kalau orang yang ibu menyusui, itu bisa lebih banyak lagi. Mungkin 10 gelas per hari atau olahraga bisa lebih gede lagi. Nah, jadi walaupun sedang puasa, 8 gelas itu harus terpenuhi. Tetap terpenuhi. Ya. Ya. Nah, diatur saja. Nah, coba, iya, Resi, hitung-hitung deh. Kamu minumnya berapa, Reo? Kayaknya emang kurang deh. Berapa sama tuh? Pas sahur berapa? Ya. Pas sahur berapa? Setelah puasa sampai nanti sahur, itu harus benar-benar 8 harus gelas. Harus 8 gelas ya? Iya. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kita ke pertanyaan terakhir kali ya, Mbak. Ini dari Dr. Ingrid Jiani. Oyster atau kerang yang aman boleh dikonsumsi berapa kali dalam seminggu, dok? Karena saya pernah baca di jurnal kurang sehat. Karena saya pernah baca di jurnal kerang banyak zat toksiknya, mengingatkan fungsinya sebagai vakum cleaner di laut. Itu gimana dok, tanggapannya dok? Jadi gini, oyster atau kerang itu memang kita mesti lihat adanya di mana. Karena takutnya terkontaminasi dengan merkuri tersebut. Jadi kita lihat dia sumbernya dari mana. Jangan misalnya dia sumbernya dari ada beberapa tempat itu kelihatan banget nempelnya itu di benar-benar di besinya si kapal tersebut. Ya itu mungkin kontaminasinya akan lebih besar. Jadi sumbernya kita mesti lihat. Oyster dan kerang itu juga memang sumber zinc. Sumber zinc paling tinggi. Tapi kolesterolnya juga lumayan. Jadi kita sebaiknya juga memang tidak terlalu sering mengkonsumsi kerang tersebut dan lihat sumbernya karena kita juga butuh sumber bahan makanan yang lain misalnya ikan laut itu kita butuh juga karena di situ sumber omega 3 yang bagus. Jadi enggak usah kerang tiap hari, mungkin kurangnya mungkin 2 minggu sekali, sisanya lebih banyak ikan atau ayam, daging sapi khas dalam itu juga boleh. Daging kambing bentar lagi ya. Banyak yang nanya tuh biasanya itu kambing. Karena kambing itu sebenarnya kalau kambingnya lean, kalau kambingnya yang tanpa lemak itu kolesterolnya dan lemaknya sebenarnya rendah itu. Jadi kalau dia domba, nah itu domba itu tinggi kolesterol sama lemaknya. Nah kalau kambing doang, itu kambing rendah lemaknya dan dia bagus proteinnya. Dia sumber zinc juga. Cuman salahnya kan biasa digulai ya.
Jadi bonusnya dari plusnya. Kambingnya enggak apa-apa. Baik. Habis ya Mbak Resti ya? Iya, sayang banget ya. Padahal kayaknya masih banyak banget yang masih banyak pertanyaan ya, kelihatannya ya. Tapi sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, untuk teman-teman yang masih mau bertanya lagi, kalian bisa DM langsung ke Instagram @intisarionline atau @sajansedap atau bisa langsung juga tanya ke Dokter Cindy di DRC Mil ya, Dok. Iya, DRCMEAL. @DRCMEAL. Oke. Okay. Yeah, okay. Nah, teman-teman Intisari dan Social First, jangan kemana-mana dulu karena di akhir acara akan ada foto digital bersama dan pembagian, nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih, pembagian voucher diskon belanja di kecipir.com. Oke, okay, untuk menutup dialog teman-teman, ya, kita akhiri sebelum acaranya berakhir, saya mau Mbak Tatik untuk menyimpulkan kesimpulan apa yang udah kita bicarakan hari ini. Baik, teman-teman, jadi dari diskusi kita hari ini, karena temanya kita masih dalam masa pandemi untuk menjaga agar tubuh bisa melawan COVID-19 ini, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, ya kan Dok ya? Menjaga supaya agar tubuh tetap sehat. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan terutama adalah makanan yang seimbang. Makanan yang beragam seimbang itu bagaimana dengan terpenuhi semua gizi dari karbo, protein, terus kemudian minumnya, semuanya. Jadi memang tetap bahwa protein itu harus diutamakan, tapi karbohidrat pun iya. Nasi putih tetap porsinya mungkin dikurangin. Kemudian karbohidrat pun bisa diganti dengan yang lain, kentang, ada ubi, atau mie juga boleh tetap semuanya. Tapi yang jelas itu semua harus seimbang. Juga hindari stres. Stres, bahwa kita semua stres itu iya, tapi kalau bisa kita menghindari stres. Obatnya apa? Gembira. Hati yang gembira adalah obat. Cari cerita lucu supaya kita tetap gembira. Dan ingat, jangan lupa olahraga. Meskipun di rumah kita tetap harus berolahraga. Caranya gimana kalau halaman kita tidak punya, kita bisa bolak-balik aja dari depan sampai dapur, kembali lagi ke depan atau dapur. Dan jangan lupa tidur. Tidur yang cukup. 6-7 jam, sesuai tadi yang dokter utarakan, sudah cukup. Dan air putih. Dan juga menjaga kebersihan diri, terutama memakai masker dan mencuci tangan. Kegiatan apapun diakhiri dan dimulai dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kira-kira seperti itu. Dan untuk penyimpanan makanan tadi sudah diuraikan. Dan ingat bahwa untuk yang sedang berpuasa, kita masih bisa menyimpan makanan dari yang kita makan di saat buka puasa untuk sahur, tapi kalau bisa pada saat kita memasak untuk buka puasa, langsung dibagi dua, didinginkan dulu yang untuk sahur, nah itu yang akan disimpan untuk sahur nanti untuk dihangatkan. Dihangatkan boleh dengan microwave atau alat apa yang ada di rumah kita. Dan untuk penyimpanannya, kita sudah tahu bersama bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak tahu, yang mungkin kita sudah disediakan ada tempat telur di pintu kulkas, ternyata kalau cuma 2 atau 3 butir oke lah, tapi kalau untuk selama kebutuhan seminggu kita masukkan di wadah telur dan kita masukkan ke dalam kulkasnya, ke dalam lemari es. Dan untuk cabai tadi yang terakhir ada soalnya ini ada yang tanya, apakah cabainya itu dipetikkan tangkainya? Iya. Jadi sebelum dimasukkan ke wadah, kita siangi dulu yang busuk dibuang, dipetik tangkainya, di wadah dialasi dengan tisu dapur, lalu di atas cabainya diberi 1 atau 2 siung bawang putih yang sudah dikupas. Saya rasa demikian. Terima kasih teman-teman dari Intisari dan Sase Lover. Kita akan bertemu lagi di dialog Intisari dan Sase yang berikutnya. Kembali, silakan Mbak Resi. Oke, terima kasih Mbak Tatik. Nah, mungkin dari Dokter Cindy ada yang mau ditambahin lagi, Dok? Ya, jadi saat ini kita mesti berperang, mesti ngelawan virus.
yang kita nggak bisa lihat. Jadi musuh kita itu nggak kelihatan. Mau nggak mau kita mesti menjaga tubuh kita dengan daya tahan tubuh yang maksimal. Nah, daya tahan tubuh maksimal itu salah satunya dari mana? Yang tadi untuk cuci tangan jangan lupa di situ. Terus yang berikutnya adalah konsumsi makanan kita bergizi lengkap dan seimbang. Jadi mau ada karbohidrat, protein, sayur dan buah dan lemaknya tidak berlebihan dan terutama lemak bagus di situ ya. Olahraga rutin 3-5 kali 30 menit dalam seminggu atau mau kerjain tiap hari jalan 30 menit juga tidak apa-apa. Latihan otot itu juga kita bisa kerjakan. Aku lupa tadi, latihan otot bisa ngelap-ngelap itu juga latihan otot loh. Latihan otot bisa kita kerjakan, minum jangan lupa 8 gelas per hari, tidur cukup, sebisa mungkin paling enggak 6 jam dalam sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bila perlu, tambahkan suplemen, boleh. Oke, terima kasih Dokter Cindy. Terima kasih juga untuk terima Mbak kasih Tati Dokter Cindy ya. Atas dialognya yang sangat bermanfaat untuk kita semua di tengah menjalankan ibadah puasa di dalam pandemi ini. Oke, selanjutnya akan ada proses sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman bisa diaktifkan videonya agar wajahnya bisa terlihat. Jadi kita akan foto bersama. Wah, kelihatan semuanya ya. Halo. Nah, ini buat yang belum diaktifkan, boleh mohon diaktifkan videonya. Aktifkan dulu. Ini masih ada beberapa lagi kali ya yang belum. Oh, ini aba-aba langsung dari Mbak Irsya kali ya. Oh iya. Oke, Mbak Resi sama teman-teman semuanya, kita mulai dari section 1 dulu ya. Ini masih ada dari Yoyok Prima Maulana yang videonya masih di stop sama Mbak Ira Apridian. Mungkin boleh dinyalain videonya. Oke, kita mulai ya. Section 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua. Waduh, yang kedua masih banyak lagi nih yang masih di offin videonya. Oke, mulai ya. Oke, sudah selesai Mbak Resi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, selanjutnya. Nah, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Jadi teman-temannya sudah bergabung di Dialog Intisari bersama Sajian Sedap ini akan mendapatkan voucher diskon belanja di kecipir.com itu sebesar 25%. Jadi, untuk kalian yang belum tahu Kecipir itu apa, jadi Kecipir adalah social enterprise yang bertujuan mewujudkan produksi industri dan konsumsi pertanian secara lebih berkeadilan dan ramah lingkungan. Kecipir juga menyediakan makanan dan sayuran organik segar yang dipanen langsung oleh petaninya. Keren banget ya. Nah, yang paling kerennya lagi nih, agar terwujudnya lingkungan bebas sampah plastik, Kecipir juga menggunakan kemasan pakai ulang di setiap pengantarannya. Jadi, untuk layanannya ini bisa teman-teman akses melalui website di kecipir.com dan aplikasi Kecipir di Android dan iOS juga
sudah tersedia. Jadi ayo mulai hidup sehat dan bebas dari sampah plastik. Oh ya, Sase Lovers dan juga teman Intisari, jadi kode voucher ini, dia sudah tertera untuk kode vouchernya di layar kalian di sini. Kode kuponnya itu kecipir Intisari. Dan untuk kode voucher ini berlaku untuk 5 hari ke depan. Jadi jangan sampai dilewatkan, jadi manfaatkan kode vouchernya sebaik-baiknya. Oke. Dan terima kasih untuk teman Intisari dan Sase Lovers yang sudah meluangkan waktunya hingga acaranya sampai selesai. Saya Resi Listiani dan segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di dialog Intisari berikutnya. Bye-bye.